Halo, selamat pagi teman-teman. Sudah pada ngopi belum? Aku masih ambil telur. Size-nya masih sama yang kemarin, masih kecil-kecil gini. Belum bisa dijual. Kecil-kecil dan belum bisa dijual. Kalau di sini belum bisa dijual, cuma dimakan sendiri. Mau dikasih tetangga juga nggak mau, karena kita ini apa namanya hidupnya di kampung peternakan ya, dan setiap rumah itu punya peternakan sendiri-sendiri, peternakan sampai seda. Ayo, ada yang ngendok telur lagi enggak? Ayo, betelur, cantik. Ini baru dapat 4. Tapi sekarang satu hari udah dapat 17 butir telur. Peningkatan. Oh ya teman-teman yang mau ikutan giveaway 1500 subscriber giveaway dari saya. Ya, 1500 subscriber akan dapat giveaway dari saya berupa kaos khas Nepal ya. Yang mau ikutan tonton video sebelumnya. Di video saya di situ ada petunjuknya dan akan saya cantumkan linknya di deskripsi gimana cara ikutannya. Nah ini udah dapat 5. Yang mau telur ya datang ke sini. Lima telur. Nggak ada, kadang dia ini bertelurnya di bawah itu. Ya oke teman-teman, nanti akan lihat cek lagi sampai ini, sampai terakhir sore ya. Kadang ada yang sore baru ngasih seperti itu. Yang mau telur teman-teman silahkan datang ke sini. Ini kalau naruh telur kan yang biar awet, yang ini apa namanya, ini lancip kan, yang lancip ditaruh di bawah seperti ini, jadi awet, nanti bisa sampai 3 bulan gitu, nggak apa-apa, nggak busuk telurnya. Caranya dimasukin ke tempatnya, ke crate, tapi aku belum ngambil di, belum minta sama yang jual, sama juragan. Kita dari kandang mana, karena ini masih kecil-kecil, belum bisa dijual. Yang mau telur ya silahkan ambil sendiri, mau dibawa semua juga nggak apa-apa. Ini udah seperti ini. Dalam satu minggu ayamnya cuma ngasih telur satu gitu. Terus selepas itu ngasih satu hari 4 biji kan, sampai 4 harian kalau nggak salah. Habis itu 8 butir, habis itu naik lagi 11 butir, habis itu 12, dan sekarang udah kemarin udah 17 butir. Hari ini nggak tahu lagi, semoga bisa naik ya. Look warnanya, look warnanya beda. Ada yang seperti ini. Ada, tapi cantik-cantik kok warnanya, ini bagus. Memang seperti ini ya warnanya, dan kulitnya ini tebel banget. Ini bagus. Nanti kalau telurnya udah besar. Nah, nanti ini ada satu yang ngasih besarnya. Nanti ini harus seperti ini ukurannya, ini ukuran pas seperti ini, udah
udah masuk ukuran medium ya, besar udah bisa. Yang lainnya masih kecil-kecil seperti ini, kecil-kecil, belum belum bisa dijual. Ke teman-teman saya sudahi dulu ya. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Selamat apa aja lah. Jangan lupa ngopi dan sarapan. Bye-bye.